apa yang menarik tentang kehidupan di sini ialah hasil tangkapan sungai yang segar sepanjang perairan ini. Walaupun langit tak selalu cerah, tak bermakna tiada hasil untuk hari itu. Nenek dengan ayah pun selalu pesan, belajar rajin-rajin sampai peringkat lebih tinggi. Jangan kita susahkan orang lain. Rezeki itu ada di mana-mana. Aiman, belajarlah rajin-rajin. Bila besar nanti, bantulah keluarga kita. Baiklah, ayah. Akan tetapi, ada masanya kita tak sehaluan tentang satu atau dua perkara. Namun, kita harungi juga bersama kerana kita adalah keluarga. Aiman, nak ke mana tu? Itulah pengajaran berharga yang mematangkan diri ini. Cita-cita saya nak jadi seorang pereka bentuk kapal. Yang bestnya, bukan saya seorang je ada cita-cita macam ni. Yang lain pun ada juga. Aiman, kau buat apa tu? Tengah mancing ni. Nanti aku dah besar nak jadi engineer jugalah. Cikgu di sekolah selalu beri sokongan dan galakan. Apa yang saya tak faham, saya akan bertanya dengan cikgu dan beliau akan cuba berikan jawapan terbaik. Dengan menggunakan teknologi secara online, saya boleh belajar bila-bila masa aja, kat mana sekalipun. Zaman sekarang kan, dah banyak perkara jadi mudah. Yang jauh jadi dekat, yang susah jadi senang. Yang penting, gunakan teknologi dengan bijak dan beretika. Macam saya, siapa kata orang kampung tidak ada yang jadi pereka bentuk kapal? Segalanya dipermudahkan.